Sure. Yeah. Thank you very much. Ketua Menteri Encik Lim Guan Eng, Tuan Lim Guan Eng telah pada pagi ini memfailkan satu writ saman terhadap penama Sheikh Hussein Maidin berlandaskan satu artikel yang terkeluar di Malaysia Kini pada 5 hari bulan Oktober lalu, di mana dipetik apa yang dinyatakan oleh defendant oleh seorang pemberita iaitu Susan Dun di portal laman web tersebut. Butir-butir ada di dalam writ saman, di mana di mana dalam artikel tersebut dinyatakan Sheikh Hussein telah, I read, accused Lim of corruption when he said Lim had received bribes from the company KLIDC which won the bid to develop the land into a medical center. So kita telah hantar satu notis tuntutan untuk ditarik balik dan meminta maaf kepada Kevin Guan Eng ini independent. Tetapi dua hari yang lalu saya terima satu surat di mana beliau menafikan. So ini adalah tindakan susulan. He denied that. He ever said that. Tindakan susulan di mana kita telah faikan writ saman. Dalam surat daripada peguam beliau, beliau ada dua cara dia jawab. Satu adalah, pertama dia jawab bahawa dia menafikan menyatakan perkataan tersebut. And then di dalam alternatif dia cakap dia ada justifikasi ataupun dia ada hak, ada he had a justification and the statement was made in fair comment. Itu adalah surat daripada peguam mereka. So ini hari ini memandangkan surat tersebut, kita memulakan tindakan guaman dan kita akan serahkan kepada mahkamah untuk putuskan. Saya rasa itu saja, kerana kalau ikut surat daripada peguam bahawa yang pertama dinafikan ada berbuat kenyataan tapi tak mau nafikan habis, saya rasa itu harus diputuskan di mahkamah apakah sebab sebenarnya, kerana memang kerajaan negeri Pakatan Rakyat adalah sebuah kerajaan bersih berdasarkan CET di mana kita menegakkan integriti, dan dalam aspek ini pemimpin-pemimpin kerajaan negeri telah menjalankan kepimpinan melalui teladan dengan mengisytiharkan harta benda kita, dan kita adalah negeri pertama yang buat demikian, dan ia sekarang adalah dalam website dan ia akan dikemaskinikan, akan diupdate setiap tahun. Tahun depan kita akan update lagi. So kita memang pandang serius tentang identiti, dan walau macam manapun saya rasa semua rakyat Pulau Pinang tahu bahawa pemimpin Pakatan Rakyat Pulau Pinang adalah bersih. Sungguh pun ada usaha untuk cuba menimbulkan syak wasangka, dan David sehingga sekarang mereka tidak berani membuat demikian, membuat tuduhan secara langsung.
dan membenarkan ada tuduhan secara langsung oleh ketua pemuda UMNO Pulau Pinang yang juga merupakan pengarah untuk pilihan raya untuk Barisan Nasional Pulau Pinang. Perkara ini akan dimain-mainkan pada pilihan raya akan datang. Kalau kita tidak ambil tindakan, semua pun semua tahu ini adalah suatu fitnah, tapi ia akan dieksploitasi untuk menimbulkan keraguan tentang integriti kita. Memang kerajaan negeri, pakatan rakyat dan pemimpin-pemimpin adalah bersih. Kita percaya ini dapat dibuktikan dalam mahkamah, kita bersih. Dan bukan sahaja saya, tetapi saya percaya ahli-ahli SKU, kita tak pernah menerima apa wang daripada mana-mana pihak. Dan ini adalah suatu fitnah yang jahat, yang saya rasa adalah sesuatu yang tidak bertanggungjawab dan harus diputuskan oleh mahkamah untuk memastikan keadilan, supaya yang membuat fitnah diketahui umum adalah tukang fitnah. Dan dalam aspek ini, saya pun telah saman utusan Malaysia sebanyak 2 kali kerana utusan Malaysia juga mencanangkan fitnah-fitnah sedemikian. Saya rasa surat pun akan dihantar ke atas utusan Malaysia tentang perkara ini. Second one, ini pun akan dihantar berkaitan isu yang sama. So di sini saya rasa itu yang saja yang saya boleh cakap. Kita akan tunggu di mahkamah untuk mendapat kepastian tentang apa yang saya sebut tadi. Sama seperti yang saya pernah sebut sebelum ini, bahawa memang kita bukan macam pemimpin PN. Kita adalah bersih dan tidak melakukan sebarang kesalahan, baik dari segi penyidikan ataupun salah hukum. So itu saja. Kita pergi mahkamah lah, senang. So, mahkamah adalah satu platform yang paling baik, kerana takkan kita nak berdialog mereka yang tak mau tunai janji kan. Dulu dia cakap, oh kalau kita boleh buktikan bahawa saya ada sebut bahawa Pakatan Rakyat perlukan sokongan orang India, dia akan minta maaf. Tapi akhirnya janji tak ditepati. So buat apa kita dialog orang yang tak pegang kepada janji? So itulah sebabnya kita rasa lebih baik platform untuk memutuskan segala-galanya ialah mahkamah. Kerana mahkamah tinggal bukti. Ada bukti atau tak ada bukti. Kita tak perlu buang masa dalam dialog. Lebih-lebih lagi bila mereka tak pernah tepati janji. Ustaz, dia mendakwa kata kalau ambil proses mahkamah, dia mengambil masa sehingga lebih 2 tahun. Tidak. Tidak. Sekarang ini, proses ini, mahkamah ini, sudah... Ini bukan saya. Ini ialah mahkamah. So, saya tak boleh pengaruhi mahkamah. Dan seperti yang Wabi Jagid sebut bahawa sekarang ada lebih cepat. Macam itu kes putusan Malaysia. Kita pun selesai. Ambil masa yang sama. Tapi akhirnya selesai juga. Dan itu adalah proses yang kita terpaksa lalui. Dan di sini saya rasa kalau boleh saya nak ia diputuskan besok. Kalau boleh, kerana memang kita bersih. So, itu yang penting. Kalau boleh saya nak besok. Dan mahkamah putuskan. Kalau tidak, perkara ini tak akan habis-habis. Di mahkamah, ia akan mendapat satu keputusan mutamat dan mutakhir. Dan bukanlah sama-sama seperti itu utusan, semua orang tahu utusan adalah surat khabar tukang fitnah. 2 kali saya buktikan. Dan utusan sehingga sekarang tak berani menyatakan bahawa kita rasuah atau sebagainya. Dan kalau ada perkara sedemikian yang jelas, kita harus ambil tindakan. Dan ini kita akan ambil tindakan. Kerana itu adalah integriti kita. Saya rasa itu penting. Selalu saya rasa untuk seorang yang berintegriti, itu adalah segala-galanya. Tapi bagi kawan-kawan Islam, mereka pun beritahu saya, fitnah yang jahat ini adalah lebih teruk daripada membunuh.
ini saya dapat daripada kawan-kawan Islam, dan adalah perlu nama dibersihkan kerana ia adalah suatu dosa yang lagi teruk daripada membunuh orang, mereka yang buat fitnah. So itu sebab adalah perlu kita ambil perkara ini ke muka pengadilan. Baik. Hai, Abi Teresa masuk sikit dalam. Dia masuk dalam sikit. Ada orang masuk dalam. Ini adalah berkaitan dengan keputusan. Okay.